Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, atau yang biasa dikenal dengan istilah Musrenbang Desa adalah musyawarah tiap tahun yang pada umumnya dilaksanakan di awal tahun oleh desa. Tujuan Musrenbang Desa untuk menjaring aspirasi dari desa, yang dapat dibiayai oleh pemerintah daerah. Pemerintah Desa Lobu Singkam Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, sudah melaksanakan Musrenbang di tahun 2022, namun tidak menampung aspirasi masyarakatnya. Faktanya pembangunan rabat beton di Dusun Tiga Lumban Simamora tidak ada diajukan di Musrenbang, namun pembangunan rabat beton bisa terlaksana. Sementara Lumban Silaban sudah diusulkan masyarakat yang mengikuti Musrenbang. Tetapi aspirasi kami terabaikan, ujar RS, Sabtu, tanggal 20 Mei tahun 2023. Pengajuan masyarakat ada di tiga titik pembangunan rabat beton, Habinsaran, Sandaran, dan Lumban Silaban. Hasil Musrenbang di dua titik saja yang disepakati untuk dilaksanakan pembangunannya, yaitu Habinsaran dan Sandaran. Lalu dari mana dana pembangunan rabat beton di Lumban Simamora itu? Kepala desa kenapa tidak mendahulukan pembangunan yang sudah diajukan di Musrenbang? Kalau Musrenbang kesannya hanya formalitas saja, untuk apa itu dilakukan? Tegasnya dengan penuh rasa kecewa. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Tiga Desa Lobu Singkam diduga asal jadi dan tidak sesuai dengan bestek maupun rencana anggaran biaya RAB. Ini terlihat dari kualitas pekerjaan pembangunan jalan rabat beton yang baru selesai. Belum ada berumur setahun, namun sudah ada kerusakan di bagian jalan. Bahkan terlihat di bagian tengah jalan sudah ada batu kerikil yang lepas. Sehingga dengan kejadian ini, diduga campuran bahan pembangunan tidak sesuai dengan RAB. Akibatnya, batu kerikil di bagian jalan sudah lepas dan di bagian tengah jalan terlihat kasar, juga ada kubangan. Seperti salah satu warga masyarakat mengatakan, mereka bersyukur dengan pembangunan jalan itu. Namun warga kecewa dengan hasil pembangunan yang belum setahun sudah terjadi kerusakan. Padahal jalan itu baru selesai. Tapi kenapa sudah seperti itu? Bagaimana jalan itu bisa bertahan lama? Kami kecewa karena belum lama sudah seperti itu kondisinya. Kami sudah curiga saat pembangunan tidak ada papan proyek terpajang, ungkapnya. Tim awak media sudah konfirmasi melalui WhatsApp kepada Kepala Desa Lobu Singkam, Imer Hutagalung, namun tidak ada memberikan tanggapannya. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Berita TV Online, TargetDaerah.com, Reporter, BMT Manalu melaporkan.